menjadikan suatu barometer motivasi untuk pemain-pemain kita bisa bermain lebih baik, bermain lebih apik menggunakan strategi-strategi yang mematikan dan pastinya untuk menumbuh kembangan-kembangan dari anak-anak kita. Amin. Dari Fast Copy kita lihat Fast Copy pesawat ya, pesawat dari Pop. Jadi gue orang sih gila, jangan jadi gue aja. Asal obusnya wis cekang wis mulai dong agi jelas. Gila nih ya. Oh wis agi kapan sih ngelangin. Karticem wis mulai wiri dan Karticem. Dari tim Karticem. Ya. Mari. Pemain dari tim Karticem untuk keduanya. Supporter dari Fast Copy mana tepuk tangannya? Luar biasa. Pendukung Karticem mana suaranya? Luar biasa, walaupun masih di babak-babak awal di malam hari ini, supporter dari kedua tim mendukung dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, bola awal dipegang dari Karticem. Ada Arista. Pemain nomor 74 dari Karticem. Ada Arista, timang bola peregangan sehu. Luar biasa, jumping serve, tapi sayang tidak mampu melewati net. Awal yang kurang beruntung dari Arista. Poin untuk Fast Copy 1-0. Fast Copy Aris up Indut. Cuma nyerok saja dari Indut. Sama sekeras. Pemain dari Fast Copy pesawahan menunjuk memberikan poin untuk pertamanya 2-0. Pemain Lintang dengan nomor punggung 7. Oh, Lintang ya? Iya, lamanya Lintang. Yang pemainnya dewek orang apal. Iya. Hanya pressing kecil mampu mematahkan barisan pertahanan dari Lintang. Fast Copy. Ya. Akhirnya Bayern untuk Karticem. 1-2. Lanjut dengan nomor punggung 2. Ada Bella. Raguang se. Cuma dilutik saja. Masih bisa dikendalikan. Aduh, Lindut apa, Dot?
Iya. Lanjut, lanjut dan lanjut Maning. Apa nama Maning Sabar? Adar. Semester yang sawar. Mekacak yang sangat keras tapi sayang tidak masuk. Belum bisa melewati tameng dari Peskovi. Poin 3-1 untuk Peskovi. Dengan nomor punggung 5 ada Jesse melakukan serve. Sampai terjatuh pemain dari Kartijem. Save yang begitu menawan dari Peskovi. 4-1 kedudukan saat ini. 4-1. Jesse lagi melakukan serve. Dicoba. Ternyata tidak masuk. Kurang akurat dari Adis. Umpan lintang cuma dikerobok saja. Luar biasa pressingnya, mematahkan barisan pertahanan dari Peskovi. Poin untuk Kartijem. 3-4. Lagi-lagi Adis dengan punggung 8. Ya, putra daerah-daerah Gopeni melakukan serve. Begitu mengso. Garis belakang menghasilkan poin untuk Peskovi. A5-3. Ya, tertinggal 2 angka saat ini Kartijem atas Peskovi. Luar biasa. Dengan nomor punggung 7. Di sana ada Lintang, cimang-cimang bola meregukan so. Ada Nanda di sana. Tembak Nanda. Set. Munggai ke depan. Hanya di pressing saja. Santainya. Dengan nomor punggung 3. Vanessa. Adis, ribol untuk Peskovi. Vanessa lagi. Ternyata blessing dari Vanessa tidak masuk. Enak Vanessa. Masih belum mati. Aduh, Nanda cuma macam. Dengan nomor punggung 4 sahabat di sana. Ada Alfi. Alfi di sana ternyata smash dari Alfi tidak masuk. Liga sama. Masih hidup. Melakukan su. Asik. Lintang Namburi warna cita cemas. Mangso lagi. Kurang akurat smash dari Lintang di sana. Gunggeman kanan itu tunggu dengan Kartijem. Poin 6-5. Memimpin 1 angka Kartijem atas Peskovi. Lindut melakukan se. Diterima manis dari Lintang di sana. Atis umpat cilik. Perebutan bola di atas net akhirnya dimenangkan oleh Kartijem. 7-5. Lindut wali melakukan se. Begitu bagus banget. Keras tapi sayang. Set dari Lindut terlalu melebar. Akhirnya ya poin untuk Peskovi. 6-7. Dengan nomor punggung 4 ada Alvi melakukan serve. Masuk tipis di garis belakang. Poin untuk Peskovi. 7 sama. Kembali ada Alvi. Timang-timang bola melakukan serve. Dengan nomor punggung 4 ini sangat luar biasa. Diterima manis. Cukup menyulitkan serve keras dari Alvi. Poin 8-7. Technical time out yang pertama diberikan oleh wasit profesional kita siapa? Bung In Mas Fahri. Luar biasa. 8-7 kedudukan saat ini, saling kejar mengejar angka. Cukup sengit pertandingan malam hari ini antara Peskovi melawan Kartijem. Dengan skor sementara dipimpin oleh Peskovi 8-7. Luar biasa. Umpan orasi dah mana. Hanya free ball saja, bola bebas untuk Peskovi. Lagi Adis umpan di sana. Permainan kurang melendung dari Kartijem. 9-7 betul, tertinggal 2 angka dari Kartijem. Adis
Angele yakin. Angele, Angele. Ya, nah, hanya free ball dari kondusif dengan Rui 8. Nah, datang dari Asis Umpan. Ketir! Ada Abi di sana. Lagi-lagi itu sampai guling-guling. Artis, artis di sana. Iya. Isra. Ah, Lita! Dicoba dan dicoba. Ya, punya free ball lagi. Sangat melendung. Membangun. Jemes. Double block dari Vanisa. Iya. Saya ada Mbak Uni jemesannya ngapret. Akhirnya orang melebu dan bertambah poin untuk Kartik Gem. 8-11. Nah, nomor 23. Ada Nova masih terbatas tipuan tadi. Alita, walaupun lompatan yang sangat tinggi terkeberatan, hasil menyatakan out. Poin untuk Peskopi 12-9 Bung In. 12-9 luar biasa. Kembali dengan Abu Gum 8. Di sana ada Mbak Anik. Menarikkan saya begitu manis, begitu indah. Terjadi miskomunikasi antara pemain Kartijam di setiap pesawat. Oh, begitu semangat. Wasit menyatakan out. Diomong artis. Yang sudah di tertekan blok oleh artis di sana, tapi ternyata jebol. Kasih bocorannya, Mas Indra. Itu pemain dari mana? Ketona pemain meringgah di temanmu. Ini gue badir-badir Vanisa. Satu klub dari Vanisa. Lu satu, Edo. Iya, Mbak Lintang, pemain yang memperkuat diri Peskovi. Atemes, masih bisa terjadi komunikasi pemain dari Peskovi. Poin untuk sayang di sayang. Passing dari Vanisa Mensol. Akhir poin untuk Kartijem. Dan berbobong kembali di sana. Ada Aris Tamaraga Mensol. Oh, masih dapat tetap lintak lagi, cuma dikeruk saja. Ya, pressing yang sangat-sangat cantik. Akhirnya poin untuk Peskovi. 15-11 pengin. Betul. Di sana ada Mbak Uni. Nomor 10 tadi. Lihat Mbak Uni memutar-mutar bola memberikan bola. Begitu andainya masih kurang stabil, kurang angel. Bel sudah tidak mampu melewati bola untuk Kartijem. Poin 17-11 poin saat ini. Betul masih tertinggal. Mbak Uni kembali menegakkan shot. Mbak Uni di sana. Iya betul. Asik. Ya, bolanya asik, cukup asik. Memutar-mutar. Ador. Jatuh di sana. 18-11. Ada Adis Upan Nendut. Luar biasa Nendut tadi. Luar biasa. Lintang. Berarti ini pacem menukik semestras dari lintang bakul kayu. Ya, lanjut Adis melakukan sel, cuma di pelendong-pelendong saja. Ya, free ball dari pesawat. Atas dengan santainya Nanda. Adis umpan dor. Sangat cantik saja. Ya, bela. Akhirnya poin untuk Kartijem 12-9. Memecah kebunduan Kartijem 12-19. Ada bela di sana Bung Iin. Ya, pemain nomor punggung 8 dari pemain nomor punggung 2. Sik. Sega endok kunjungan orang doyan Kartijem. Ada Jezi, timang-timang bola masuk. Begitu bersemangat pula di sana Jezi. Akhirnya bertambah poin untuk Kartijem. 13. Pemain muda belia dari Argomeni. Dengan punggung 8 ada Adis. Adis. Mencoba menaklukkan lawannya. Cemes lintang. Masih dapat dicepes dari pemain-pemain Kartijem. Luar biasa kompaknya pemain Kartijem. Terlalu melebar sayangnya. Cuma disondol saja dari Adis di sana. Cobaan tempela. Kembali poin luar biasa. Ada Nanda coba timang-timang bola. Free ball dari Kartijem. Cuma dipelandungkan saja. Vanisa lagi. Tiga, dua angka lagi. Terjadi miskomunikasi. Pemain dari Kartijem 24.
Satu lagi, angka lagi. Satu lagi. Masih Lintang dengan nomor punggung 7. Rusa yang begini. Oh! Wasit menyatakan masuk. Pertandingan di set yang pertama ini dimenangkan oleh Best Kopi dengan skor 25-4. Ya, Best Kopi ini dan Kalipon ini tentunya ya. Ya, ya betul. Adis tadi ya. Betul. Biasa. Ada Indut dan Adis. Arti jem. Ya. Ulasan pertandingan Bung Iin. Betul. Kenapa tadi mungkin pemain dari Arti Jem itu tertinggal sangat jauh? Itu kemungkinan ada apa di balik sini Arti Jem tersebut? Kalau menurut saya, si Jiano dilalah loro pancen lintang gila nih cemesane pancen gila nih ya iya melintring tetep lah kelasnya umam biar lah papanya orang iya. Cemesane karo lintang kangen oh jelas aduh wong ngajane be angin silah iya. Kita masih kembali ke lapangan iya. Sementara pertandingan pertama dimenangkan dari Fast Kopi di kesempatan kali ini gue buta ciliknya siapa gue ya ke lapangan. Apa butuhnya Mbak Wasi, kok namanya? Iya, Wasi menung borong pae. Bisa dibokong dengan lintang ya, Kak Agus. Artis dari Jambu. Monggo diserebut kopinya dulu, Bung Iin. Oh iya. Sampai jangan dimulai. Kelar, kan? Iya, kental, buket, belakat-belakat. Pertandingan kali ini dengan metode permainan dua kali ke tangan. Dua kali kemenangan ya. Betul. Kita lihat skor tetap nanti 0-0 dari tim dua kali kemenangan. Tapi juga diperbuat. Oh begitu apiknya semesternya sebenarnya sudah sangat beruntung kembali ke Avanza melakukan begitu andilnya ada pemain di sana dicoba tuh asik tanpa nipai aki ya solo satu kepala kebun pesawahan 2-0 luar biasa cari panguji anak papanya orang cemesan iya. Bahkan bisa kembali poin kita lihat pemain-pemain Vanessa dari akar tikam lidut palestin aja orang kembali ini satunya coba lintang mumpanya betok tak orang sangat belas palestin mungkin meremehkan iya, tadi si Bela luar biasa banget putra dalam dari desa Rokoba ini anak desa yang coba sabut boom masih melentong lentong iya masih melentong sabutan sangat luar biasa dari Alfi 4-2 poin 4-2 untuk Fast Kopi dengan nomor punggung 5 siapa di sana ada Mbak Jessie Elsa ada Andut di sana, coba Aris dengan santainya, Desi lagi. Umpan lintang. Ternyata hanya di kayak nunggu primer. Kembali ke lapangan. Kembali lagi. Ada Vanessa di sana, umpan lintang. Luar biasa. Luar biasa. Meluluh lantakan barisan pertahanan dari tim Karti Jem. Akhirnya poin 2, Pak. Ya. 6-2. Iya. Kembali dengan nomor punggung 5 siapa di sana? Ada Mbak Jessie. Masih ada Jessie. Oh, terlalu bersemangat hampir saja dan hampir saja. Cukup diselamatkan dari Fariza. Diselamatkan lagi, selamatkan lagi. Aus. Semesan apik dari Bella menurut lancarkan pertandingan. Tambah rusak. Iya, waduh tongane gila nih si Salopo sih. Salopo ya pancen. Bur-bur-bunane sih masalah eh. Kembali dengan itu ada pemain yang sangat hebat lintang angin oh masih bisa dikembali aso nanda aso nah. Coba Vanessa mantap nanda cuma disotok Vanessa oh
Vanessa, mungkin headshot. Habis kena tembak. Saya malah hanya sing lana menuntut lah. Nampaknya orang. Dengan nomor punggung 2 ada Bella, tim-tim bola menelakukan. Bella Santika. Si. Dia nolak sopok sapan, ceng. Matematika mau jebret-jebret aku sih tahu sama bukit rumah dan kebablasan mulai dong apa ya salah tunga jelas salah pasang susukan nomor punggung 8 panik begitu aku ini sampai terpesona dari Nanda luar biasa udah dua tim ini dengan smash-smash yang begitu keras dari Veskopi ada Vanessa dan juga Lintang sangat luar biasa juga dari tim Kartijem ada juru kepuk ada Bella dan Nande juga Ristanya luar biasa ini yang seperti ini yang perlu kita contoh kita tetap kembangkan pertandingan-pertandingan untuk wilayah anak didik kita tentunya kembali ke lapangan dengan skor sementara dipimpin dari Vesco masih poin dengan BPR Steam Pramasa bertemu dengan BPR Steam Wolverhampton. Ya, ya. Kembali ke lapangan Bu Indra. Kita lihat dengan skor sementara 16-9. Ya, 19. Best copy. Ada Nando di sana. Bagi Ransel. Coba Lintang. Lintang lagi. Cuma reok saja. Apa yang terjadi? Wasit menyatakan pelanggaran dari pemain Kartijem. Poin untuk Best copy 17. Cidunge nyerempet net. Oh, cidungnya nyerempet net ya. Dengan nomor punggung 11 siapa di sana? Ada Mbak Tuah. Oh, yang terlalu menebar dari Mbak Tuah. Menebarkan sel. Begitu semangatnya, begitu aduh, hebat asiknya. Akhirnya menebak poin untuk Kartijem. Cuman umpannya sering tadi. Umpannya dari passing yang sangat-sangat akurat dari ya, para pemain Veskopi. Betul. Dan juga mereka terbiasa bermain bersama, Bu. Ya, ini dia yang akuratnya di situ. Betul, betul. Kembali ke lapangan Bung Indra. Hingga ada punggung 8 Pak Adis timur timang bola persiapan untuk melakukan ya sangat luar biasa dari Adis di sana ya, dicoba ya. Lintang Lintang cuma dikerubah tidak diduit pasing yang sangat menyulitkan dari pemain tim Kartijem iya akhirnya baik untuk Veskopi 18-11 18-11 dengan nomor punggung 5 siapa di sana ada Jesse melakukan Jesse Induk sana santai-santai baik. Terlintang Rasita. Rapat dok dari Kartijem menurut ratakan semester dari Lintang tadi. Poin untuk Kartijem 12-18. Looking dari Alista luar biasa. Luar biasa. Alista melakukan se. Mepet ke arah ada Arista di sana. Coba Arista kembali Arista dan Arista umpanlah. Isap lagi kartu aduh berikut saja. Ya coba baik. Luar biasa. Ternyata pemain dari Kartijem mampu. Betul. Keluar tangan. Arista tangan dari Bella. Luar biasa. Kembali boy untuk Arista, empat. Ya, santai mau. Coba kasih Lintang. Wasit menyatakan out keras keras dari Lintang. Smash keras dari Lintang luar biasa. Ya, menyusul satu dari satu angka tertinggal dari Veskopi 15-18. Iya, masih Arista. Arista, begitu anginnya. Sang dari Arista. Coba Bella. Pasang kawannya tapi terjemas. Anak sih nggak perbuatan ini kok ya. Skor makin menantang. 16-18 Bu Indra. Dua poin. Luar biasa ketika nanti Gasa menang Kartijem main lagi ya ketika kalinya. Kembali ke lapangan sementara skor sementara dipimpin oleh Veskopi dengan skor 18-16. Ada Arista di sana. Betul. Lakukan se-Arista di nomor 4. Sayang sungguh
Cara ada voli senang. Ya, ini kan suatu hiburan yang sangat asik nonton voli.